revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu Serentak tahun 2024 terus mendapat tanggapan serius dari berbagai komponen masyarakat. Salah satunya datang dari pengamat sosial politik asal Papua yang sekaligus sebagai Sekretaris Jenderal Barisan Merah Putih Republik Indonesia Provinsi Papua, Yonas Alphonse Nusi. Yonas Alphonse Nusi meminta kepada pemerintah pusat agar dalam revisi undang-undang tersebut dapat memperhatikan dan mengakomodir hak konstitusi orang asli Papua. Revisi undang-undang pemilu atau undang-undang pilkada yang sementara ada di DPR RI, kita di Papua perlu lihat ini dari sisi kepentingan Papua itu seperti apa, sehingga di dalam ruang ini perlu dimanfaatkan dengan baik, sehingga masyarakat maupun kekuatan rakyat yang ada dalam sistem kelembagaan negara parlemen ini perlu memberikan masukan-masukan yang cukup konstruktif, cukup baik dalam rangka bagaimana hak-hak konstitusi rakyat Papua itu bisa terakomodir dalam undang-undang pemilihan umum yang harus masuk dalam beberapa pasal yang terakomodir. Jika ini tidak dilakukan, ya kita kesulitan dalam pemilihan umum setiap saat. Jadi kalau terjadi revisi, ini harus dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh kekuatan elemen masyarakat maupun kelembagaan negara, khususnya DPR dan pemerintah, untuk memanfaatkan kesempatan ini memasukkan beberapa item penting di dalam revisi. Minimal ada rapat dengar pendapat yang disampaikan secara terbuka kepada Komisi 2 DPR RI untuk memberikan perhatian secara khusus terkait dengan perubahan atau revisi Undang-Undang Pilkada atau Undang-Undang Pemilihan Umum. Ini sangat penting bagi kehidupan demokrasi di tanah Papua, bahwa selama ini kita belum bisa maksimal dalam menghormati hak-hak konstitusi rakyat Papua yang dimanatkan oleh Undang-Undang Otonomi Khusus, oleh karena belum ada giat-giat yang dapat dilihat sebagai bagian kuat yang harusnya masuk dalam Undang-Undang Pemilu dimaksud. Ini yang menjadi dasar, baru bisa kita bicara tentang hak-hak kita selanjutnya, karena diatur secara nasional terkait dengan kewenangan apa yang ada terjadi dalam Undang-Undang Pemilu ketika pemilihan secara nasional itu digelar. Mulai dari rekrutmen kader politik sampai dengan kepala daerah, itu bisa dimuat di dalam undang-undang tersebut. Ada pasal yang memberikan kepastian terkait dengan penghormatan terhadap Undang-Undang Otonomi Khusus. Nah, ini yang perlu diperhatikan dengan baik, ini yang perlu dicermati dengan baik, sehingga ketika terjadi revisi Undang-Undang Pemilu, itu aspirasi masyarakat Papua lewat kesempatan itu bisa tersalurkan, bisa dihormati dan bisa dihargai. Ini yang perlu dilakukan sehingga kekuatan masyarakat maupun kekuatan kelembagaan negara yang ada di kabupaten, kota maupun provinsi
bisa melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 DPR khusus persoalan undang-undang pemilu. Karena ini bagian dari kebutuhan hak konstitusi rakyat Papua yang harus diamanatkan. Bukan nanti pemilihan umum tiba baru kita mulai berjuang minta keputusan KPU dan lain sebagainya. Itu bukan caranya. Kita udah jauh tertinggal sekali. Nah, kesempatan kali ini kita himbau kepada semua kita yang ada di Papua, yang ada dalam sistem, mari kita bersama-sama menyamakan persepsi, lalu kita datangi Komisi 2 DPR RI untuk minta rapat dengar pendapat. Jadi ada keterwakilan dari seluruh apa itu kelembagaan negara yang ada di kabupaten kota, lalu kelompok komunitas masyarakat adat, ya kita datangi DPR RI. Kita sampaikan bahwa selama ini kita terabaikan, hak-hak konstitusi kita terabaikan oleh karena tidak terakomodir dalam undang-undang pemilihan umum. Nah, ini yang perlu sekali kita sampaikan kepada pimpinan DPR RI dan juga kepada pimpinan Komisi 2 dan anggota Komisi 2 DPR RI untuk bisa memperhatikan hal-hal prinsip yang menjadi hak konstitusi rakyat Papua yang diamanatkan oleh undang-undang otonomi khusus. Jadi pada waktunya pemilu tiba, kita tidak lagi saling menyalahkan KPU, MRP, dan lain sebagainya. Itu yang perlu kita kerjakan dalam beberapa saat ini ke depan. Kita memang harus butuhkan pola gerak yang sama, lalu kita juga menyamakan persepsi sehingga kita selamatkan revisi undang-undang otsus ini yang mana apa itu menjadi kekuatan andalan kita untuk dapat kita konfirm dengan undang-undang lainnya, supaya setiap dalam pembuatan undang-undang harus memberikan perhatian penuh terhadap undang-undang kehadiran undang-undang otsus dalam negara ini. Itu yang perlu sekali kita harus menyamakan persepsi dan kita sampaikan itu kepada pimpinan negara maupun pimpinan legislatif di tingkat pusat. Mungkin itu hal prinsip yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga apa ini hal ini menjadi sebuah hal yang kita harus segera melakukan komunikasi secara terus-menerus di dalam bagaimana apa itu memohon kepada Komisi 2 DPR RI untuk menghormati hak-hak konstitusi rakyat Papua yang diamanatkan oleh undang-undang otonomi khusus. Demikian.